Nah guys, di sini aku udah beli pensil-pensilan nih ya guys. Pensil ajaib nih guys. Kita bikin bulatan yang berat guys di sini guys. Wah, meninggoy. Ya ampun, bayangin teman-teman. Ada batu laba yang ingin menyerang kita guys. Ini level tersulit kita guys. Masih dalam misi menyelamatkan si Piggy guys. Gimana caranya kita tidak terkena duri-duri kehidupan dan tidak kena lebah guys? Mari kita membuat gambar manusia yang besar. Ha, lihat siapa yang bisa melawan aku guys. Wow, lihat kan guys, tuh kita udah gak jatuh, gak terkena lebah juga. Gila, hah? Kok masih, kok tadi kenapa aku guys? Rasanya aku fine-fine aja deh guys. Kok tiba-tiba hilang guys? Nah kan, manusianya harus dikecilin lagi guys. Terlalu sombong dari teman-temannya. Udah kira aja menang-menangnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Aduh ini sulit banget nih guys. Gimana caranya biar kita tidak terjatuh ke duri dan tidak terkena lebah-lebah nacikal ini guys. Apakah kita harus melindungi mereka guys? Nah, sangkutin aja mereka guys ya. Wow. Nah jadi teman-teman, tetap dalam misi melindungi. Tadinya 2 dodge tapi kan aku pakai skin pick guys, jadi kayak lebih kayak temanku ya guys. Dan kita tidak boleh terkena cairan ungu-ungu ini karena cairan ungu ini sangat berbahaya guys. Dan kita tidak boleh terkena lebah-lebah nakal ini guys. Gimana kalau wah, kocak kenapa jatuh? Aduh guys ya. Oke, kita akan membuat angka 8 guys. Kacamata yang ini angka 8 guys. Wah, cungkat-cungkit balik guys. Bikin 2 bulatan teman-teman. Wow. Jadi guys di game ini ya guys, kita punya kesempatan yaitu gambar love guys. Jadi kita ini punya pensil ajaib yang bisa menyelamatkan Piggy kita guys. Semakin sedikit coretan guys, semakin besar bintang yang kita dapatkan atau skor yang kita dapatkan guys. Nah seperti ini guys ya, di atas tuh ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya teman-teman ya. Semakin kecil coretannya teman-teman ya, semakin kita dapat nilai besar. Ada serangan bawah tanah, mending kita kurung aja guys lebah-lebah ini ya. Bisa nggak? Wah! Gila damage ya teman-teman, bahaya sekali damage ya guys. Kita bikin 2 kacamata guys di sini ya. Kok gini guys. Nah, wah, gak muat guys. Kita bikin bulatan yang berat guys di sini guys. Wah, meninggoy. Gimana ya guys caranya ya? Oh ini guys, terhindar dari duri guys. Wah, mantap betul. Gimana caranya biar lebah ini kita prank, kita jatuhin mereka ke dalam cairan? Aduh, malah aku yang jatuh. Kocok. Nah, gini aja nih guys. Wah, bikin zigzag guys. Kita bikin zigzag teman-teman, meninggal juga Bambang. Kita bikin jembatan penyeberangan guys di sini ya teman-teman ya. Wah, kan jembatan penyeberangan guys. Cuman skor aku ini kecil kali nih guys. Gue nggak mau teman-teman ya, daripada kita kenapa-napa gitu. Oke, lanjut lagi nih guys ya. Semakin tinggi levelnya semakin sulit karena lihat nih guys, kita harus melindungi 3 Piggy guys. Ini sangat rumit guys. Aduh keserang. Gimana caranya biar kita bisa mengurung lebah ini guys? Aduh, lolos juga ya. Jadi planningku tuh aku ingin mengurung lebah ini guys. Ya kabur juga. Gimana caranya guys? Coba kita kurung. Nah kita kurung mereka aja nih guys. Nah coba ya. Ha, aku kurung tau lebah. Iya guys, hampir jatuh guys. No, Piggyku hampir jatuh. Kita selamat guys. Nah guys, di sini aku udah beli pensil-pensilan ya guys. Untuk apa? Untuk menggambar teman-teman ya ini. Pensil ajaib nih guys. Nah, di sini langsung aja kita mengurung mereka guys. Kita kurung mereka. Wow! Sekarang cara paling efektif adalah mengurung para lebah-lebah ini nih guys. Lanjut, segitiga adalah teman terbaikku guys. Di sini lebah-lebah ini tidak akan bisa menyerangku.
Maka lahe iya. Selamat dari mana bahaya. Cuman kok aku cuma dapat bintang 2 doang, guys. Coba kita ulang biar kita dapat bintang 3 nih, guys. Mungkin lebih kecil lagi sedikitnya, guys. Nah, ini. Aduh, guys. Pas gak? Iya, terlalu kecil kayaknya segitiganya, guys. Sama aja lah bintang 2 juga lah ya. Oh guys, kita udah gak kerasa udah di level segini banyaknya. Kita lanjut lagi nih, guys. Di level 100. Nah guys, sekarang kita coba nih, guys, dengan membentuk lingkaran. Oh no, kejebur babyku. Bagaimana kalau kita bikin segitiga, guys? Segitiga Illuminati, teman-teman. Masih bertahan kah? Masih. Oh no, dikit lagi, guys. Ini gimana nih pensil ajaibku ya? Apakah segitiga ini kuat, guys? Please 3 detik bertahan. Ah! Segitiga dengan ujung tumpul. Apakah berhasil, guys? Tidak juga ya, teman-teman ya. Gimana ya, guys ya? Aku akan menggambar ini, guys. Tikus nih, guys. Lihat ya. Set, ini kepala tikus, ini kura-kura. Ini gambar kura-kura dong, Sarah. Bukan gambar tikus. Iya, guys. Kita bermain game ini dengan cara seni ya, teman-teman ya, tuh kan. Eh, dan kita berhasil menyelamatkan pada pigi-pigi kecantikan kita, guys. Gimana caranya biar nggak jatuh dan tidak tersengat? Tak kurung saja lebay-lebay ini. Waduh, jatuh juga bang. Oke guys, di sini kita sangat berpikir keras ya, guys. Gimana caranya biar pigi ini nggak jatuh, guys? Kita tahan nih, guys, di sini ya. Coba nih, guys. Ayo kamu pigi, jangan jatuh pigi. Pigi, kenapa ini tiba-tiba ngelag, guys? No, ayo bertahan pigi. Bertahan. Yes. Mungkin ini level tersulit tadi, guys. Sumpah aku hampir kebingungan tadi mau ngapain, sumpah, guys. Oke, kita lanjut lagi nih, teman-teman ya. Bikin segitiga. Oh no, segitiga gagal, guys. Segitiga adalah bestiku, guys. Bagaimana kalau kita bikin pohon cemara nih, guys? Wow, ini dia bermain game dengan cara seni, teman-teman. Oke, pigiku selamat. Tidak terkena duri juga. Malah banyak kena duri, guys. Jadi kita lanjut lagi ke level yang terakhir nih, guys. Ya ampun, bayangin teman-teman, ada badlaba yang ingin menyerang kita, guys. 4 monster dan 1 cairan nih, guys. Ini level tersulit kita, guys. Gimana, guys, caranya teman-teman ya? Oke, mungkin kita bisa mengaitkan diri, guys. Angka 8 adalah teman terbaikku. Tidak bisa, guys. Gimana kalau kita bikin 3 lingkaran nih, guys? 3 lingkaran seperti ini. Apakah kita selamat, guys? Dibawa ke jungkal-jungkil, guys. No! Yeay! Oke, guys, itu dia upaya kita menyelamatkan para Dodge-Dodge kita. Gimana, guys? Kita lanjutin lagi atau enggak? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Dan see you next video. Bye-bye!